Ini perkembangan hari keempat daripada kelulut jenis utama yang baru kita beli, yang kita beli dari Palangkaraya. Nah, ini panas pagi ini sebentar aja dia, tidak lama lah. Tapi sebenarnya panasnya juga tidak ada anu, sebab ada pohon. Nah, ini ada pohon-pohon yang melindungi. Nah, ada pohon kelapa. Nah, jadi tidak sampai panas sangat. Ini perkembangan keempat. Nah, corongnya tambah panjang. Lebah pekerja pun sudah mulai berdatangan membawa nektar, kemudian polennya untuk makanan, dan tentunya getah atau resin. Nah, jadi perkembangannya bagusnya. Jenis hitam, trigona hitam. Banyak yang sudah datanglah sekitar pagi ini. Nah, membawa. Jadi memang sumber vegetasi di sini bagus untuk pelulut, walaupun daerah Banjarmasin. Sangat banyak yang berdatangan sudah. Nah, ini progres hari keempat setelah kita buka dari unboxing. Banyak yang bawa polen lah, di polennya. Lihat corong ini nampak sekali perkembangannya, panjangnya nampak sekali dari hari pertama, kedua, ketiga. Keluar masuknya juga nampak sekali, banyak yang keluar dan datang. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal yang bagus. Ini bapak kerja lah, kepalanya besar. Kalau kita lihat dari sampah, memang banyak lah.
Rutin yang keluar masuk, nah yang datang. Ya, semoga ini terus berkembang bagus. Ya, terima kasih untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 25 September 2022. Perkembangan kelut Itama.